Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ni bersama aku Syafiq AG. Yo. Dalam video kali ni aku nak bawa hampa pergi ke kedai motor El Chong, sebab aku ada nak review satu lagi biji motor ni. So motor dia adalah motor daripada brand GPX. So untuk hampa yang tak tahu, GPX ni adalah brand motor daripada Thailand, motor negara jiran kita lah kan. Motor yang sebelum ni adalah iaitu motor GPX 150GR. So motor dia kalau hampa tengok first look dalam gambar dekat handphone ke dekat komputer kan, hampa tengok macam wow, ala-ala Ducati macam tu. Pada pendapat aku, dia kurang dapat sambutan ataupun susah kita nak tengok atas jalan lah. Kalau dari segi design dia, design dia pada aku okey lah, ala-ala macam Ducati sikit kan, nampak macam kategori motor sport bike kan. Tapi yang dekat spoil dia tu adalah sebab dia pakai rim 14. So rim 14 ni agak kecil lah kan, macam motor skuter, macam motor fun bike. Jadi mungkin sebab tu lah orang kurang nak membelinya kan. Tapi hari ni special sikit sebab GPX Sport Club model 200cc, iaitu GPX GR200R. So jom sekejap kita tengok dia punya motor macam mana rupa dia kan. Aku pun tak tahu lagi sebab motor ni baru sangat sampai dekat kedai motor. So jom. Okay, assalamualaikum guys. Okay, sekarang ni aku baru sampai dekat Sport Motor. So macam aku cakap tadi, aku nak review motor GPX GR200R. So jom kita masuk dalam. So hampa boleh tengok kat sini. Ni warna silver ataupun warna hitam lah. Ini warna merah. So jom kita berbalik kat sini. So ni adalah rupa depan dia, hampa boleh tengok. So ni adalah rupa sisi kanan dia, hampa boleh tengok. Okay, ni adalah belakang. Ini adalah rupa sebelah kiri dia. Tau, first impression aku kalau aku tengok, dia macam ala-ala motor dari depan lah, macam CBR250RR lah. Itu first impression aku. Dan daripada belakang, kalau hampa tengok kat sini, kat sini kalau hampa boleh tengok lampu belakang kan, dia ala-ala Panigale. Ala-ala Ducati Panigale. Okay, so tak apa, jom kita tengok dia punya apa yang dia ada dekat bahagian depan kan. So kat sini yang boleh tengok, lampu depan dia ada dua. Satu yang dekat atas ni, yang ni LED ataupun DRL dia, dia running light dia. Dia pakai LED. Dan lampu main headlamp dia adalah dekat bawah sini. Ada dua, kiri dan kanan. So ni ada headlamp dia dekat bawah. Dia macam CBR250RR lah, macam aku cakap tadi kan. Kalau kau tengok kat bahagian depan ni, first hampa boleh nampak yang paling obvious sekali, dia punya USD fork dia. Hampa boleh tengok kat sini. Dan warna USD fork dia ni pun agak nice juga. Dia bukan warna putih macam motor-motor biasa bagi. Dia walaupun dia bukan warna gold, tapi dia still nice pada aku sebab warna dia ala-ala macam nak brown ke gold sikit. Aku tak pasti ni warna apa. Aku panggil warna coklat lah, macam warna coklat sikit. Tapi memang nice. So kat sini hampa akan nampak, obviously memang nampak besar. Dan disc dia pakai ni, ni aku tak pasti saiz dia berapa. Mungkin 300mm kot. Disc ni memang besar, disc dia. Dan caliper dia bukan warna putih, bukan warna silver. Caliper dia sama macam warna rim, warna merah. So kat situ pun dah nice dah, kalau hampa boleh tengok. Dan yang paling special sekali, beza dengan model sebelum ni GPX 150, adalah dia punya rim dia. So kalau sebelum ni macam aku cakap tadi, mungkin orang tak mau beli sebab rim 14 kan. Tapi sekarang ni dia dah pakai rim 17 untuk model 200cc. So pada aku memang nice gila. Dan hampa boleh tengok tayar yang dia pakai pun bukan nampak
Dari segi bunga tayar pun memang petal, bunga yang bukan bunga biasa-biasa dia bagi. Macam Pirelli Rosso Sport. Dan dia pakai tayar depan saiz 100/80. So okey lah untuk sebuah motor sport bike 200cc kan. Okay guys, so dari design daripada tepi dia, pada aku sebiji lah, ataupun design warna dia ni memang macam CBR250RR. Kalau hampa tengok sekali imbas kan, contohlah atas jalan raya, hampa takkan perasan ni motor GPX. Sebab warna dia tu, design dia macam aerodynamic dia tu, macam ala-ala CBR250RR. Enjin dia pun dia tak bagi warna silver, dia bagi macam sama macam warna fork dia, ala-ala macam gold tapi warna coklat, gold coklat macam tu lah. Sama kalau kita tengok warna fork dia, warna kulit enjin dia, warna footrest dia, foot peg dia, memang sama warna yang sama macam warna coklat tapi bukan mas, tapi still nice, dia macam match lah, dia tak terlampau menonjolan. Dan paling aku suka kat sini lah bahagian fairing dia ni, dia dah sampan dia ni pun dah tutup sampai habis, sampai bawah. So tak perlu nak tukar sampan baru ke apa. Dan cover set dia ni bersambung sekali sampai bawah, sampai dekat manifold hujung sekali. Apa boleh tengok kat sini, nampak tak dia punya frame dia, frame dia memang solid, frame besi yang apa boleh tengok kat sini. So kalau macam FZ, dia pakai delta box. Yang ni aku tak pasti apa dia panggil nama frame ni. Tapi dia ada satu term nama dia, nanti aku letak dekat aku tulis lah, nanti aku tengok balik kan nama untuk nama frame dia ni. Dan frame dia pun memang nice, lawa, warna merah sampai ke dalam-dalam tu pun warna merah. Dan next kita nak tengok apa. Okay, exhaust. Okay, kat sini dia ada tulis GPX 4 stroke kan. So kalau nampak tengok sekali, dia punya design exhaust ni nampak macam dual cylinder punya exhaust. Nampak macam ada dua lubang, bukan nampak macam satu, tapi nampak macam dua manifold. Tapi sebenarnya dia dah single single exhaust dia, single manifold dia. Kalau tengok kat sini, satu je. Dan yang paling best aku rasa pasal exhaust dia ni adalah apa tau, hampa boleh tengok dekat dalam ni, nampak tak aku tunjuk. Okay, so dekat dalam ni adalah slip on exhaust. Slip on dekat sini, dia adalah dia punya tempat penyambung dia exhaust ni. So kalau hampa buka, ada tempat buka dia, ada nut dia dekat sini. Kalau hampa buka kat sini, hampa dah boleh cabut exhaust ni keluar. Jadi hampa tak perlu buat manifold dari depan tau, dia untuk exhaust ni. Dan kalau kat sini pun dia ada power bomb. Ada power bomb. Dan hampa tak perlu nak tukar exhaust sampai piping depan. Hampa just buka kat sini, hampa dah boleh slip on exhaust yang baru. So itu antara aku rasa memang features yang patut ada dekat setiap motor sport bike lah. Sebab korang kalau nak tukar exhaust, mereka akan pening dekat manifold, mereka tak akan pening dekat dia punya tabung exhaust. Mereka akan pening dekat dia punya manifold, nak cari manifold lah apa kan. Tapi ni tak, motor ni dah siap, dia buat features yang hampa boleh cabut slip on je. Dan dia punya exhaust depan, manifold depan ni pun dah siap dengan power bomb. So memang terbaik lah kan. Next adalah bahagian belakang dia, ataupun bahagian lampu belakang dia. So kalau macam hampa tengok, mana dia punya lampu belakang dia, nampak macam tak ada kan lampu belakang dia. Tapi sebenarnya dia ada. Mana signal dia? Okay, signal dia kat sini. Dan dekat sini ada lampu belakang dia. Lampu belakang dia panjang sampai bawah ni. Kau boleh tengok, sekejap lagi aku akan buka tunjuk kat hampa. Dan seterusnya tayar belakang dia, dia pakai 140/70. So tayar belakang dia agak rendah lah kalau banding dengan depan. Dia poket belakang dia pakai saiz 47. Depan aku tak pasti sama ada 16 ke 15 macam tu. Tapi belakang adalah 47. Oh ya, tadi aku lupa nak bagi tahu hampa dekat pasal enjin dia. Enjin dia, okey, enjin dia adalah 200cc. So dia punya bore stroke dia untuk enjin ni adalah 65.8 dan darab 58.8. So basically ni adalah spek 65 lah. Kalau tak salah pun, nanti aku check balik kalau aku salah. Dan dia mampu menghasilkan sehingga 19 horsepower, 19 HP. Agak tinggi lah untuk motor 200cc pada aku standard lah. Aku rasa mungkin dia punya top speed dalam 140 ke 150. Standard lah tu kan, sebab 19 HP. Dan dia pakai single cylinder, 4 valve, single overhead cam. Dan tu je lah kot. Untuk engine dia tak ada apa yang special sangat pun. Untuk tank dia ni, dia pakai 10.5 liter untuk full tank dia ni. Dan seat dia, hampa boleh tengok kat sini, ada dua seat yang berbeza.
Ini standard lah untuk seat apa orang panggil, seat sport bike. Mana ada bersambung, kalau bersambung tu dah tak lawa kan untuk sebuah motor sport bike. So seat dia split macam biasa, memang nice. Kat sini apa tengok design belakang dia pun nice. Tapi seat dia ni pada aku agak kecil lah dengan design dia macam ni. Tengok seat depan dia pendek lah. Kalau boleh tengok sini tangan aku, ngam-ngam tangan aku je untuk seat orang dia. Dan seat belakang dia pun lebih kurang tu je. So agak kecil lah untuk seat dia ni. Tapi kalau single rider tak ada masalah lah kan, macam aku. So dekat mana tempat buka seat dia ni? Ni aku nak beritahu apa. Tempat buka seat dia ni ada kat bawah sini. Apa kena kopek sikit. Nampak tak? Ni dia. Ni adalah tempat buka seat dia. So bila hampa dah buka seat dia ni, macam hampa nak buka seat depan dia ni pula. Seat depan dia ni ada kat sebelah dalam ni. Ada macam satu tali, hampa kena tarik tali tu baru hampa boleh buka seat depan dia ni. So memang nice. Aku akan tunjuk dia meter dia pula. Okay. Wow, nice gila. Meter dia memang nice gila lah. Kalau compare dengan motor R15 aku kan. Yalah, motor R15 aku tahun bila keluar. Motor ni tahun bila keluar kan. Fully digital. Lepas tu kalau hampa tengok dekat paparan ni, memang lengkap lah dengan dia punya kilometer. Lepas tu dia ada fuel gauge dia, siap dengan temperature siap dengan temperature. Dan dia ada odometer, lepas tu mileage, ada jam lagi kat sini. So macam biasalah dia punya ni. Untuk kunci, biasalah kan, bukan keyless. Pakai kunci macam biasa, bukan keyless. Kita tengok ni lampu signal belakang dia. Mungkin lah aku rasa kalau macam hampa beli motor ni kan, lepas tu hampa nak sunat ekong dia, signal dia letak kat sebelah bawah sini kan, mesti lagi nice. So kita start, kita switch on. So ni adalah bunyi motor dia. Macam mana? Okey tak okey? Ini enjin dia. So aku cuba naik nak tengok ketinggian dia. So motor ni pada aku dia lebih kurang tinggi R15 aku sekarang ni. Agak tinggi. Design riding position dia agak sporty. Sebab bila aku letak kaki, badan aku dah start menunduk sikit. So standard lah untuk sebuah motor sport bike kan. Ada beberapa benda lah yang suka pasal motor ni. First dia punya design. Design dia memang pada aku memang A lah. Untuk kelas 200cc 150 kan, memang eh, memang lawa design dia. Kedua, riding position dia. Macam aku cakap dalam video-video sebelum ni, aku memang suka motor sport bike yang riding position dia agak agresif. So motor ni memang memenuhi lah untuk riding position tu. Dan yang ketiga yang aku suka pasal motor ni adalah dia punya harga dia. So harga dia, kalau untuk harga motor RM11,888, tapi untuk on the road, siap on the road, dalam RM12,200 sahaja. So murah lagi daripada R15. Murah sikit lah. So kalau untuk hampa yang nak beli kan, beli motor baru, motor sport bike, hampa boleh consider motor ni. Motor ni yang ala-ala CBR250, tapi boleh masukkan dalam list hampa. So kalau dalam kelas 200cc lah kan, dalam kelas 200cc, 150cc yang boleh main dengan motor ni, Denas Pulsar RS200, R15, lepas tu kita ada RC200cc, dan sekarang kita ada model yang terbaru lah, GPX GR200R. So dari segi design memang badu. Kalau hampa tak minat warna merah, hampa boleh ambil tu kat sana. Ada warna kelabu, warna hitam kelabu lah. Ni macam matte, ni matte kelabu macam tu lah. Yang ni design dia kilat-kilat sikit kan. So hampa boleh check it out. Okay guys, so tu je lah untuk video kali ni. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, ciao.